Mangsa yang bernama Reza bin Sufian telah ditemui mati di kawasan perumahannya. Punca kematian mangsa masih belum diketahui. Kini, mayatnya sedang berada di hospital untuk dibedah siasat. Polis menasihati orang ramai untuk berhati-hati dengan persekitaran kerana pihak polis masih kuat dengan punca kematian Reza. Sekian sahaja berita. Budaknya. Angkat Liza. Liza, jom main dulu Liza. Tak. Itu bukan Liza. Bukan Liza. Aku minta maaf sebab aku beli kau balik. Tapi kau tolong aku klik link tu. Nama kita dalam bahaya balik. Kau kena faham yang dia tu benar. Kenapa dah tolak satu ni?
anda untuk menyampaikan sebuah mesej tergempar. Pada malam semalam, penduduk indera mahkota dikejutkan dengan kematian seorang pelajar kolej yang berumur 20 tahun daripada salah sebuah institusi pengajian di Kuantan Pahang. Mangsa yang bernama Malik bin Tulus telah ditemui mati di kawasan perumahannya. Punca kematian Malik sangat-sangat ngeri. Pihak polis kesal mengatakan bahawa Malik mati dalam keadaan yang sangat menyiksakan. Kini mayat Malik sedang berada di hospital untuk disiasat. Namun, malam sekali, pihak hospital mengalami kesukaran membedah siasat badan Malik kerana badan Malik terpisah dua. Polis forensik bahawa bahawa nyawa Malik masih boleh diselamatkan. Masih boleh diselamatkan. Aku terpaksa. Untuk kau